Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Berau ke-65 dan Tanjung Redep ke-208 digelar melalui upacara di Lapangan Pemuda Tanjung Redep Sabtu 15 September 2018. Dalam kesempatan itu, Bupati Berau Muharram bertindak sebagai pembina upacara, serta turut hadir Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, Ketua DPRD Syarifatul Syadiah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kerabat Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaleung, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya turut mengisi penuh bangku yang tersedia di tribun. Pada acara pembukaan dimeriahkan dengan tarian kolosal oleh sebagian besar siswa-siswi tingkat SLTA yang kali ini menceritakan tentang keanekaragaman etnis budaya yang ada di Kabupaten Berau. Dalam momentum kali ini, Bupati Muharram mengatakan arti penting dari peringatan hari jadi ialah sebagai sarana mengingat kembali para tokoh daerah terdahulu, mulai dari tingkat bawah hingga atas yang sudah berjuang membangun bumi Batiwaka. Perlu kita sadari bersama bahwa yang namanya momentum hari ulang tahun sesungguhnya merupakan sarana introspeksi diri, mengevaluasi masa lalu, kemudian melakukan proyeksi perencanaan masa depan. Oleh karenanya pada kesempatan yang berharga ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya dan kita semua mari merenung sejenak apa sesungguhnya hakikat dan makna dari ulang tahun yang kita selenggarakan hari ini. Tentu tidak lain dan tak bukan adalah memperbaharui niat dan komitmen kita agar supaya melanjutkan jasa-jasa yang telah dicapai oleh pemerintahan terdahulu, untuk kita berkomitmen melanjutkan keberadaan baik itu dari sisi keamanannya sampai mengisi pembangunan ini, agar supaya jasa-jasa mereka itu tetap bisa berlanjut sampai di masa yang akan datang. Usai kegiatan diselingi acara pemberian penghargaan bagi wajib pajak daerah terbaik dan mitra kerja pemerintah Kabupaten Berau, penetapan pemenang Lomba Lingkungan Sehat Antar RT di Perkotaan tahun 2018, pemberian hadiah kepada pemenang karya tulis tingkat pelajar, dan pemberian penghargaan kepada Posyandu dan Kampung Berprestasi 2018. Miko Agustinanda, Manus TV, melaporkan.